pagi hari ini merupakan sebuah realitas kebahagiaan yang patut kita tunjukkan kepada orang tua kita, Bapak Joko yang terkenal untuk hadir di hadapan kita semua. Semua tadi sudah dikupas oleh Pak Musni, baik pujian maupun permohonan kami dari prestasi Pak Aldo yang memang betul-betul memiliki riwayat yang cukup panjang. Dan pada hari inilah kebahagiaan itu turun ketika pemerintah melalui Pak Joko memberikan bantuan pada universitas. Dan kita juga memahami bahwa sebetulnya operasional pendidikan cukup tinggi. Kalau kita hanya berpangku pada kemampuan bayar daripada mahasiswa, mungkin istilah kita zaman dahulu akan muncul lagi, dosen jadi diktator, bikin diktat untuk beli motor. Kita ibarat tukang gosok kaki, batu yang tadinya jelek kita gosok menjadi bagus. Tapi dengan kemampuan yang kita miliki, tentu kita juga memiliki keterbatasan. Namun tidak demikian di Pengharbo. Pak Musni tadi meriwayatkan sudah banyak tokoh nasional yang lahir di Pengharbo. Artinya apa? Bukan hanya karena materi kita bisa menjadi maju, tidak hanya berhenti pada satu titik. Karena ke depan kami akan berusaha membawa sebanyak-banyaknya anak-anak kita, adik-adik kita untuk bisa menikmati dan mencicipi pendidikan di perguruan dengan biaya yang sangat murah. Pemerintah pasti mampu untuk mendukung itu. Mohon izin saya kebetulan Ketua Bidang Keanggotaan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Jadi ini keluhan dari 3.460 perguruan tinggi swasta. Mudah-mudahan apa yang Bapak kritis hari ini menjadi semangat bagi para anggota dewan yang lain, juga penyelenggara pemerintah, sehingga Pak, kita bisa menciptakan insan yang terpelajar dan berbudaya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila Taufik Mulyadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada Bapak Haji Edi Arianto, SHMN. Selanjutnya adalah tim yang oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Pujianto MA, Ketua Komisi 10 DPR RI. Bapak dan Ibu, Komisi 10 itu bermitra dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian Kementerian Riset Teknologi Pendidikan kita, kemudian Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Badan Ekonomi Kreatif, Perpustakaan Negara, dan banyak sekali badan-badan yang di bawah beliau masing-masing. Baik, izinkan saya memberikan paparan sedikit mengenai dasar daripada pendidikan ini. Tentunya tujuan bangsa dalam undang-undang dasar 45, mungkin saya suaranya saya sendiri saja yang usah pakai speaker. Peran strategis pendidikan tinggi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Itulah kira-kira dasarnya. Nah, kalau kita mau melihat di sini, apa penyedia tenaga kerja profesional yang betul-betul di tangan adik-adik. Makanya kita mesti harus tahu persis apa yang kita persiapkan, apa yang mesti kita miliki. Saya ini kalau sudah bicara anggaran, barangkali dari anggota dewan saya mungkin yang paling cerewet di dunia. Kalau kita melihat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, pada dasarnya adalah
bahwa anggaran pendidikan itu diamanatkan oleh undang-undang. Itu mandatori. 20% dari APBN. Nah, APBN kita itu berapa? APBN kita di 2018 2.200 triliun. Berarti apa? Anggaran pendidikan kita itu harusnya 440 triliun. Dan kalau 440 triliun ini kita gunakan untuk mendevelop pendidikan kita, saya jamin pendidikan kita akan berbuku dan akan menang. Tetapi dari 440 triliun ini digunakan untuk pengurusan dalam rangka pengurusan APBN ini 15 triliun, kepotong. Terus ke Kementerian Agama 52 triliun. Terus KL-nya, Kementerian Lembaga lainnya ini hampir 13 triliun. Yang banyak ini kita tidak bisa apa-apa. Transfer daerah. Transfer daerah itu hampir 280 triliun. Dan kita tidak bisa trace ke sana. Kementerian Pendidikan tidak bisa trace up gunakan untuk apa. Ini yang menjadi cerita. Inilah gambaran pendidikan kita. Jadi yang katanya di undang-undang itu 20% dari APBN, tapi sebetulnya hanya 20 dari 20%. 20%. Ya, hanya 80 triliun saja yang digunakan untuk pendidikan dasar menengah, apa dinas, dibut, dan 40 triliun untuk riset dikti. Bagaimana kita menjadi world class university? Jauh dari itu, Pak. Saya sudah keliling Nusantara ini ke universitas yang katanya terlibat kita. Dari Direktorat Jenderal Kelembagaan itu. Mulai 2016, yang dulu itu punya wewenang sebesar 6 triliun untuk mengurus kelembagaan murah di masing-masing universitas, sekarang tidak punya anggaran, Pak. Tidak ada. Gimana memperbaiki? Zaman dulu masih ada universitas mendirikan rumah sakit mahasiswa. Ya. Masih ada gedung atau rektorat yang bagus, ya mungkin ya sebagus gedungnya Pak, apa ruangnya Pak Rektor ini. Nggak ada sekarang Pak, lantai itu nggak ada. Dari 2015 kebetulan saya ikuti, ya, saya ikuti mengenai pengalokasian. Saya tinggalkan sebagai pimpinan badan anggaran itu setahun yang lalu, jadi saya 7 tahun ke sana saya tahu persis. Asumsi data, apa asumsi dasar mikro, ya, itu juga agak sedikit cenderung terlalu optimis. Sehingga apa? Sehingga kerawanan terhadap APBN itu besar. Konsekuensi daripada itu apa? Akan terjadi pemotongan. Ya kalau yang sudah sekuil kayak gini mau dipotong lagi, wajah pendidikan kita bagaimana? Tetapi saya minggu yang lalu saya bicara dengan Pak Menteri Tri Sendiri. Boleh Anda potong, tetapi yang tidak boleh dipotong adalah bantuan mahasiswa yang berujung potong juga akan dipotong. Dan inilah masalah perguruan tinggi yang ada sekarang. Yang pertama punya tutu. Nanti bisa tinggal, bisa diperbanyak, ya, bisa diikuti. Itu sudah ada revolusi industri 4.0. Ini tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita sepelekan. Bahwa di luar itu betul-betul sudah menerapkan industri 4.0 yang terutama negara-negara yang lain. Satu saat saya tetap sangat bayangkan Pak Kamali waktu kita ke Rusia, dari mulai pecahan Rusia dari Kazakhstan, Uzbekistan, dan itu kita menelusuri semua di sana. Apa yang terjadi? Itu negara maju sekarang. Kazakhstan negara Rusia, pecahan Rusia yang khusus memajukan industri
Jadi waktu Rusia zaman dulu, disitulah industri industri berat, industri industri apa namanya pertahanan itu ada Kazakhstan. Makanya Kazakhstan itu si Putin tidak berani sembarangan sama Kazakhstan, karena di situ terjadi industri pertahanan yang sangat luar biasa. Tetapi apa? Budaya Rusia ini tidak masih ada. Nah, satu lagi saya kasih contoh. Bantu saya ke Spanyol. Saya ke industri Airbus. Ya, Airbus di Spanyol. Saya lihat di sana. Kita banyak di Pakistan pesawat langkangkut dan pesawat dirindahnya. Itu negara yang sangat luar biasa pastinya dari segi teknologi. Inilah yang betul-betul menerapkan industri 4.0. Semua adalah teknologi dan orang-orangnya sangat kenal revolusi transportasi, informasi, ya. Semua adalah kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa. Yang terakhir adalah saya berpesan kepada hadir-hadir, jangan iseng-iseng, ya. Tapi betul-betul harus optimis menatap masa depan. Semua mempunyai kesukaran pada zamannya. Pak Damari, Dr. Damari, ya. Kalau sekarang enak, sudah suruh cerita sama dulu. Mempunyai kesulitan pada zamannya. Saya memberikan motivasi kepada dia, jangan pernah telah dan jangan pernah berhenti berlatih. Itu terutama dan didasari oleh apa? Disiplin, jujur, dan tentunya berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apapun yang kita sudah berserah pada Allah itu sudah tidak ada nilainya. Kita betul. Nama itu kita jelas, tujuan kita jelas, mudah-mudahan adik-adik nanti teman-teman bisa muncul, ya, sebagai alumni dan kita sepuluh tahun dan seperti Pak Musyari, Pak Aifat, Pak Kiai Pres, Pak Amin, ya, dan mudah-mudahan masa depan adik-adik lebih baik daripada kita. Saya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya kurang pas, tanggapi yang permohonan. Thank you.